wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, yang benar-benar taat kepada Allah, kita taat. Banyak dosa yang masih kita lakukan. Taat kepada Allah dan Rasul bukan cuma sekedar pengakuan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, disebutkan dalam hadis, orang-orang beriman pada saat itu diberikan kabar gembira oleh malaikat sampai-sampai mereka mengatakan, ya, dan ketika mereka dicabut nyawanya, kemudian mereka mendapatkan kenikmatan di dalam kuburan mereka, ya, kemudian mereka dapatkan kenikmatan di dalam kuburan mereka dan seterusnya, tapi ketika akan dicabut nyawanya, mereka sudah merasakan kenikmatan. Apa yang mereka katakan pada saat itu, atau Nabi SAW katakan, Nabi SAW katakan pada saat itu orang-orang beriman sangat rindu berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah rasakan kenikmatan. Tidak ada rasa khawatir lagi. Mereka sangat berharap, segera saja, cabut saja nyawa saya. Begitu pula ketika dalam kuburan mereka, segera saja tegakkan hari kiamat. Sangat rindu mereka berjumpa dengan Allah. Maka Nabi katakan, man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa aku. Ketika mereka rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun sangat rindu berjumpa dengan mereka. Ya, subhanallah. Kita berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang seperti ini. Allah rindu dan ingin ya berjumpa dengan kita jemaah sekalian. Caranya taati Allah dan taati Rasulnya. Ya, taati Allah SWT dan taati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah," dia sedih. Datang kepada Nabi mengeluh, sedih dia. Kita hari ini siapa orang yang paling kita cintai? Orang tua kita, ya, keluarga kita, istri anak-anak kita, kemudian kerabat-kerabat kita, ya, mungkin sahabat-sahabat kita dan seterusnya. Orang paling kita cintai. Apa yang kita harapkan dari mereka? Kita berharap bisa bersama mereka di dunia dan bersama mereka di surga. Itu yang kita harapkan. Bagaimana lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat yang ada dalam pikiran mereka bukan hanya sekedar bersama dengan keluarga, itu sudah pasti. Tabiat manusia. Dia ingin bersama keluarganya, tidak mungkin dia, ah biar saja nanti ya, saya di surga, bapak saya di neraka. Tidak, semua manusia tabiatnya dia ingin bersama-sama di surga Allah SWT. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Ya, para sahabat sangat ingin, maka ada datang seorang sahabat, sedih dia, mengabarkan kepada Nabi. Nabi SAW bertanya, ada apa? Ya. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, kita sekarang bersama di dunia, tapi di surga pasti kita akan terpisah. Kenapa? Pasti kita akan terpisah, wahai Rasulullah. Engkau adalah Nabi, engkau adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti engkau berada pada surga tertinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan. Sementara kami, kalaupun kami masuk surga, mungkin kami berada di surga yang paling bawah. Kita terpisah, wahai Rasulullah SAW. Itu anggapan para sahabat jemaah sekalian. Dan diantaranya mereka ini sahabat satu ini. Lalu apa yang terjadi? Ya, sahabat ini mengatakan, apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah, supaya kami bisa bersama-sama denganmu di dalam surga? Nabi diam jemaah sekalian. Karena Nabi tidak punya jawaban. Benar juga apa yang dikatakan oleh sahabat ini. Kalau Nabi masuk surga, pasti beliau yang tertinggi. Dan kalaupun kita masuk surga, palingan kita, ya mudah-mudahan kita dapat yang tertinggi. Tapi palingan kita dapat surga yang terendah, itu pun sudah kenikmatan yang luar biasa. Nabi diam, hingga akhirnya Allah turunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa. Allah SWT yang jawab, subhanallah, Allah SWT yang menjawab. Apa kata Allah SWT? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, yang benar-benar taat kepada Allah, kita taat. Banyak dosa yang masih kita lakukan. Taat kepada Allah dan Rasul bukan cuma sekedar pengakuan. Ya, Allah katakan, siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya? Apa kata Allah?
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ini kabar gembira buat sahabat tersebut dan kabar gembira buat kita. Kalau kita benar-benar mau taat kepada Allah dan Rasul, kita tidak ada yang suci, ya. Semua kita tidak ada yang suci, tapi kita berusaha untuk selalu berada di atas jalan ini. Ya, kapan kita, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabil As-Sayyib beliau, kitab beliau yang sangat luar biasa tentang yang banyak membahas tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, di awal-awal dari kitab tersebut beliau sebutkan, ulama salaf kita menyebutkan ada orang yang masuk ke dalam surga karena dosa. Allahu Akbar, ada orang yang masuk ke dalam surga karena dosa dan ada orang yang masuk ke dalam neraka karena ibadah. Waliyadzubillah. Bagaimana itu? Ditanya kepada mereka, mereka katakan, ada orang yang terjatuh ke dalam dosa, tapi justru syaitan menyesal karena pernah menggoda orang itu untuk berbuat dosa tadi. Kenapa? Karena ketika dia bertobat, setiap kali dia ingat dia pernah melakukan dosa itu, dia selalu beristighfar. Akhirnya dia menjadi orang yang banyak beristighfar. Setan pun menyesal, kenapa dulu saya goda orang itu? Kalau saya tidak goda dia, dia tidak jadi ahli istighfar. Akhirnya dia masuk surga karena dosa itu. Subhanallah. Dan ada orang masuk surga, masuk neraka karena ibadah. Bagaimana itu? Dia masuk neraka karena ibadah, karena dia merasa dirinya sudah banyak beribadah, sehingga dia menganggap remeh orang lain, dia anggap dia yang paling suci, dia anggap dia yang paling hebat, dia anggap dia yang paling soleh, dia anggap dia yang paling rajin ibadah. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka karena kesombongannya. Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini Allah sendiri yang jawab. Allah katakan siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul itu dua saja. Maka dia atau mereka faulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqan. Maka orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin dan orang-orang soleh lainnya. Kemudian Allah tutup ayatnya, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman terbaik di surga. Jadi jangan khawatir, seakan-akan Allah mengatakan jangan khawatir, kamu benar-benar taat kepada Allah dan Rasul, Allah akan kumpulkan bersama dengan nabi, bersama dengan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Ya, saya tidak mengatakan ya kita semua subhanallah, kita belum benar-benar taat kepada Allah dan Rasul.